Meteor Studio merupakan pusat sendi anda untuk mentapakan kit-kit yang anda idamkan. Jika berminat, bolehlah anda tapakkan linknya di bawah description. Terima kasih. Guys and girls, selamat datang ke channel Cyrus 6. Jadi ini dia mobile gen yang saya pasang, siap pakai Snapfit saja. Dan hari ini saya akan buat review untuk mobile gen ini. Jadi dalam proses pemasangan saya, sebenarnya kit ini agak solid dan mantap walaupun dia punya rangka agak simple. Tetapi saya menggunakan God Hand Nipple ini untuk mengurangkan kesan namak dan juga tanda-tanda semasa pemasangan sebab saya nak cepat. Jadi ini merupakan pemerhatian saya semasa saya selepas pasang kit ini. Jadi untuk kit ini sebenarnya ada beberapa kesan namak yang ketara walaupun kamu pakai God Hand tanpa sanding lah. Dan salah satu ialah di sini, bagian sini, bahu, tangan. Lepas tu bahagian bahu ni dan juga sini. Ini yang merupakan bahagian agak ketara. Tapi memandangkan kit ni tidak ada banyak undergate, I boleh cakap langsung tak ada undergate lah. Ya, sebenarnya dikira bagus lah, agak bagus untuk dia menutup kebanyakan dan namak yang ada pada kit ini. Lepas tu dari segi seam naik, sebenarnya kaki belakang ada sikit. Sebenarnya ini ada rangka dia. Dia rangka. Dia ada. Walaupun kamu tekan kuat-kuat pun, dia punya garis poli nampak lagi. Ini mungkin perlukan sikit rework lah. Buat sanding ke, letak putty ke, sand lagi. Untuk menghilangkan kesan seamline itu ataupun letak itu Tamiya semen untuk menghilangkan dia punya garisan. Untuk kit ini sebagai sedikit peringatan, mungkin untuk part runner G1 dan G2, kawan-kawan mungkin kena berhati-hati sikit semasa membuat dia punya pemotongan, sebab dia punya kit ini untuk G1 dan G2 dia banyak kawat pemukat melengkung. So dia akan
kalau kamu tidak berhati-hati, mungkin banyak nama akan terhasil. Nah, tetapi kalau kamu adalah customized modeler, mungkin ini bukan satu masalah lah. Rangka dia, untuk rangka dia adalah dia pakai black runner. Dan runner dia sebenarnya adalah plastik part D dan part E lah. Maksudnya, dia punya plastik adalah plastik lembut. Jadi kalau sebagai rangka, tapi saya rasa boleh lagi, boleh tahan lagi. Mungkin ada orang akan rasa dia lembut sikit. Tapi saya lebih suka kalau ini plastik ini dijadikan sebagai armor dia, sebab dia senang untuk buat touch up, dia senang untuk menghilangkan lemak untuk plastik yang sebegitu. Dan untuk runner ini sebenarnya kalau kita tengok runner lain, runner lain dia ada macam ini MG100 Mobile Gin. Okay. Tapi untuk ini dia runner, dia ini untuk sedikit pengetahuan kita. Ini runner D dan runner E, dia adalah Zaf runner. Jadi saya percaya ini runner sebenarnya adalah khas untuk part-part Zaf yang common, seperti mungkin Zaku Phantom dan juga kit yang lain yang gunakan Astroctor Zaf. Itu sebabnya selepas pasang, ini merupakan part-part spare dia. Mungkin boleh digunakan untuk kit bash code. Ini dia semua. Ada bahagian kaki. Bahagian kaki, ini bahagian bawah. So ini part tambah extra dia. Saya percaya mungkin ada gunanya nanti lah. Dan dari segi artikulasi kepala dia, okay, ini atas, belok. Tapi oleh sebab dia ada fin sensor ni, mungkin kalau kit dia bila dia buka tinggi sikit, dia akan langgar, dia tak boleh gerak. Tapi saya percaya kita tak gerak-gerak ini lah kepala dia. Lepas tu dari segi tangan, bolehlah 360 kalau kepak tak ganggu lah. Lepas tu dia sini ada satu struktur sini yang mana dia boleh, kalau you tolak tempat ini, gimmick dia lah. Kalau tolak depan, tangan dia boleh macam tu. Ini dia. Lepas tu, tangan boleh pusing 360. Sini, tangan. Dia pun ibu jari boleh gerak. Tapi ini saya yang mungkin kurang sikit lah, sebab dia sebenarnya ada bagi banyak jari. Dia ada 8 set jari, including 2 yang terpasang lah. Tapi dia tak bagi tangan yang lain. Dia, kamu hanya, kalau kamu nak, kamu hanya boleh tukar. Tapi pemasangan penukaran dia tak suka, tak susah lah. Pakai tapak, pakai tangan. Dan badan, tekan. Dan okay. Kiri. Gerak sikit, kiri kanan.
tidak berarti cukup lah. Logiknya pergerakan segi kaki terbuka perasingan kaki keluar ke pedang kaki dia sebenarnya dia boleh pergi belakang lagi tapi bagian bagian ini soal limit dia. So ini dia, ini dia. Ini pun sama. Dan sini. So ini ada artikulasi untuk badan dan ini ada segi gimmick dia lah. Ini boleh keluarkan untuk dipegang oleh tangan dipegang oleh tangan gym nanti. Lepas tu bagian sini akan boleh simpan. Biasanya dia keluarkan untuk letak apa lah apa yang you nak letakkan belakangnya. So tentang pun boleh kalau you nak tapi tentang rasa tak boleh lah. Kalau kamu tak ada backpack lah boleh lah tapi tentang saya rasa dia pakai dia letak kat sebelah sini lah. Lepas tu dia punya peluru extra. Pakai pun tetap polis lah. Jadi ini body asas jean. Lepas tu dia ada kepak. Kepak dia okay. Dia ada two stitch. Sini boleh buka. Lepas tu sini. Ini boleh buka juga. Dan lepas tu ini sebenarnya dia boleh. So untuk dia buat lebih banyak pergerakan sikit. Dia punya peluru agak detail, dia punya peluru cartridge dia. Kamu nampak sebenarnya dia ada peluru kat dalam. Tapi sayangnya dia tak peluru di dalam tak boleh keluarkan lah. Kalau boleh mungkin boleh buat lebih banyak pak action lagi lah, boleh buat banyak warna lagi. Lepas tu banyak barang lah ini. Dia pun perlu tu boleh keluarkan. Dan walaupun ringkas, saya suka. Dan ini semua sebenarnya boleh pasang di sini. Kiri kanan ada. Ambil terlupa juga. Dan salah satu gimmick ialah di dalam badan dia ada itu askar. Okay.
Zaf. Hi guys and girls, so itu sahaja review saya untuk Mobile Gym Kit ini. Jadi secara kesimpulannya, saya rasa kit ini bagus dan sesuai untuk dipasang oleh setiap peringkat modeler, tidak kira baru ke ataupun yang experience. Dan saya rasa walaupun rangka dia agak simple dan ringkas, tapi dia telah fungsi dia masih ada di sana, iaitu memberi sokongan kepada kit dan memberi dia satu posing yang cantik dari segi proportional perbandingan badan dia, dia adalah okay, unik, cantik, tak seperti HG yang hanya macam tong badan dia, tapi dia ada shape dia untuk kit ini. Dan dia mempunyai senjata yang cukup unik, terutamanya pedang dia yang saya sangat suka. Lepas tu kepak dia, walaupun dia adalah askar bawahan, kit askar bawahan, tapi dia punya kepak menonjol dan cantik. So itu sahaja review saya secara keseluruhan. Jadi jika kawan-kawan berminat, bolehlah pre-order kit ini di Mikio Studio seperti link di bawah. Dan kalau kamu like review saya dan mau sokong, terus sokong apa yang saya buat sekarang, bolehlah subscribe, langgang dan like untuk beri sokongan kepada saya. So itu sahaja. Terima kasih semua. Bye.